berhasilah ya, ini kakek aku nikahlah sama nenek aku. Nah, abis itu mereka gimana ya? Mereka punya anak nih, ya. Ini ayahnya Aangga. Ini Waeli, mamahnya Terisa, nikahlah sama suaminya, punya anak Terisa sama Teh Riri, lalu punya anak lagi. Ini Babab, ayahnya nikah sama istri. Ayahnya Aangga nikah sama istrinya, punya Aangga kembar, Terai, almarhum Guntur, terus Gilang. Lalu punya anak lagi. Tante aku namanya Tante Rita, nikah sama suaminya, punya anak satu namanya Kak Gema. Lalu ada anak bungsu namanya Ibu Dewi yang suka aku tag, punya anak masih SMP 2, yang satu SMP, yang satu SD, cowok semuanya. Nanya, abis itu punya anak namanya Abim sama Kresna. Lalu Baba punya adik, ini mama aku, nikah sama papa aku, punya anak Niko. Jim, kalian teh baca aja enggak, dengar juga enggak, gimana sih Indonesia? Hello. Kakek nenek ayahnya Aangga nikah, Aangga kembar, Aangga sama Teh Anggi. Ini adiknya Teh Rai, ini adik. Nah, ini silsilah keluargaku. Ya. Jangan salah. Kresna, ini mama aku nikah sama papa aku, punya Niko, punya aku. Ini tante aku nikah sama suaminya, punya Kak Gema. Ini tante aku nikah sama suaminya, ini almarhum Aguntur. Ini adiknya Gilang. Ini Waeli sama suaminya nikah, punya Terisa, punya Teriri. Ini Babab nikah sama istrinya. Ini Kakang, ini Kakang tuh Abim, nama aslinya Kakang tuh Abim. Terus punya adik, punya Arya sama Fahri. Dah. Tola, aku sudah jelaskan, kalian tidak mengerti. Ampuni, makanya waktu pembagian otak itu kalian jangan bolos ya. Ya Allah Tuhan. Tola, kalian tidak mengerti yo. Ini Babab nikah sama istrinya. Ini Kakang punya adik Kresna. Kakang itu nama aslinya Abim, bukan nama aslinya Kakang. Kakang itu panggilan di Sunda. Sudah. Ini bulut-bulut kecil berarti cucu-cucunya kakekku kan. Nah, ini kakekku yang menurunkan kemampuan kita semua. Aangga nikah nih sama Bubun. Punya anak tuh Radit, si kembar, si Niskala. Lalu Teh Anggi nikah sama A. Jeffrey. Punya anak Rafa sama Rania. Teresa nikah sama Adi Masta. Punya anak Ari, Teriri sama Kak Dimas ya. Si kakak alias Abimanyu belum menikah, tidak ada jodoh. Ena pun sama, jomblo. Habis itu Nikola ya. Niko masih pacaran. Indi iya juga, jauh, masih jauh ya kepernikahan. Kak Gema, Arya sama Fahri, jangan tanya, masih anak sekolah, mana mungkin nikah. Yeah. Dah ya, dah. Teh Rai nikah sama Arifki, punya anak kembar Ari dan Rira. Kak Guntur waktu tahun 2015 sudah meninggalkan kita. Nah, Gilangnya masih SMA, mana mungkin nikah juga gitu ya, Bambang. Nah, ini kan papahnya Terisa punya adik. Nah, adiknya papahnya Terisa itu ayahnya Adio. Jadi, Adio itu sepupuan dari ayahnya Terisa. Begitu.